Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seluria Pompa Hidram BB50. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya. Oke lor, pada kesempatan kali ini di depan saya ini ada sebuah pompa hidram 4 in, ya. Ukuran 4 in. Ini tabungnya pakai 6 in. Berbahan besi SLCH 40. Ini tebal-tebal lor ya. Berat packingnya ini sekitar 80 kiloan lor untuk berat packingnya. Jadi ini nanti kita rakit gimana untuk cara perakitannya. Nanti kalau yang PVC itu seperti sana lor ya. Seperti itu, yang PVC itu beratnya cuma 27 kilo. Jadi tampilannya juga beda jauh lor. Ini tabungnya pakai pipa 6 in ya. Besi 6 in tebal juga. Ini bahan-bahannya lor. Ini klepnya. Iya, penyangga klepnya ini benar-benar tebal lor ya. Benar-benar tebal. Terus ini bagian as klepnya ya, lapisannya juga tebel juga. Ini bagian klep hantarnya. Kenapa kok enggak menggunakan ini plat PE lor ya. Jadi plat PE tebalnya kalau gini ini 50 mili atau 5 cm sama karet konveyornya. Nanti kalau jarak ekstrim ya, meskipun enggak pakai karet enggak apa ya. Nanti untuk pemberatnya itu beda-beda lor. Terkadang orang ada pemberatnya ada ditaruh di bawah juga bisa, taruh di atasnya juga bisa. Jadi sesuai selera masing-masing. Intinya itu tujuannya sama lor. Ini nanti rencananya pakai baut full stainless, baut-bautnya, top crannya, terus wah ini pressure gripnya lor, pressure gripnya minyak juga bahan stainless juga lor ya. Nanti langsung aja kita rakit. Ini rencana input pakai PVC juga bisa, usahakan pakai besi juga makin bagus lor ya. Untuk inputnya ada di sini nanti. Oke, seperti ini. Oke, langsung aja kita rakit. Rakitnya cukup mudah nanti lor ya. Tinggal karetnya dipasangkan di sini ya. Paknya, klep buangnya ini satu ada di sini, terus sama sini dan sini juga klep hantarnya ada di sini lor ya. Ini klep hantarnya. Wah, berat tebel lor. Ini besinya tebel-tebel. Oke, kita ukur ketebalannya lor ya. Ketebalannya ini skeknya ya. Sebentar saya rubah menjadi mili. Oke, saya zero lagi. Zero. Oke, ini tebalnya ini lor. Nah, tebalnya wah 6,9 mili lor ya. Jadi benar-benar tebel. Ya 7 mili bersihnya ini lor. Nah, ini. Oke, ini tebel lor. Oke, kalau yang ini tebalnya besinya, wah lorin lor, bisa dilihat ketebalannya 7 milian lor ya, 7,8 mili. Nah ini jadi tebal semua. Kalau yang kayak gini tebalnya ya 1 cm lebih lor. Nah ini 14,6 mili. Jadi bener-bener tebal dan berat lor, memang berat ya. Soalnya bahannya juga menyesuaikan ya. Ini tuh panjangnya ini segini lor. Panjang total klepnya ini ya ini lor. 6,379 ya, 6,3 mili ya. Oke ini. Oke, langsung aja kita rakit. Yang tanya-tanya bisa silakan di kolom komentar untuk masalah harga. Mulai dari yang besi PVC ukuran 2 in itu juga lagi proses pembuatan lor ya. Ukuran 2 in, ya 2 in itu. Oke ini lor, langsung aja kita rakit lor ya. Oke lor, langsung aja kita rakit lor ya. Gimana proses perakitannya nanti lor.
Alhamdulillah lur, ini sudah selesai perakitannya. Wah, tampilannya rapi dan juga bagus lur ya. Ini baut-bautnya full stainless semua ya. Jadi ini anti karat untuk baut-bautnya. Kalau yang besinya ini ya karatan, tapi ini sudah saya cat tahan karat. Ini juga ya hingga puluhan tahun lur, besinya juga tebel-tebel lur. Oke, ini nanti pipa inputnya langsung masuk ke sini, kasih flank ya. Kalau ya pakai PVC ya dikasih flank PVC, kalau besi lebih kuat besi lor ini. Nah, tinggal di kencangin aja di bawahnya ini lor ya. Seperti ini. Nah, ini plat buangnya, jadi naik turunnya seperti ini lor. Oke. Ini naik. Nanti tinggal dikasih beban aja di sini lor ya, di atasnya sini. Berapa kilo. Nah, ini klep buangnya, klep hantarnya ada di dalam lur. Nanti ini saya kasih pressure gig yang minyak atau anti karat. Ini bahannya juga stainless, ini kasih stop crown juga lur ya. Ini lur. Nah, ini stop crown kuningan. Jadi enggak karatan, kuat juga. Nanti ini outputnya pakai pipa 1,5 in. Kalau belikan yang HDPE ya makin bagus, nanti tinggal belikan shock drop luar HDPE, tinggal sambungin ke sini saja juga nggak masalah lor. Jadi seperti itu. Jadi belikan shock drop dalam dulu yang PVC juga, kalau mau disambung PVC juga tidak masalah, seperti itu. Oke, seperti ini lampungnya, tampak depannya seperti ini lor ya. Lur, jika minat-minat atau tanya-tanya silakan di kontak WA saya langsung lur ya. Untuk lebih fast responnya, harga dan spek-speknya, terus untuk jangkauan berapa liter. Oke, itu saja dari sedikit video kali ini. Apabila video ini sedikit berkenan atau bermanfaat, jangan lupa tinggalkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Kalau WA di sini, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.